Nah guys, ini udah kelihatan di tangka, di apa namanya, di pohon. Salah masang ya. Kodok ta. Assalamualaikum guys, kembali lagi bersama gue Lucky Jakaria di channel Lucky Jakaria 96 channel terwow di Indonesia ya. Oke, di video kali ini gue mau melakukan kegiatan ekstrim, di mana malam ini gue mau apa namanya, berburu simut atau yang di bahasa Indonesia itu yaitu belalang ya. Jadi ini gue mau berburu belalang. Ini sekarang saya mau panen belalang ya, atau mau mencari belalang di malam hari kayak gini ya. Kita sudah ada di wah, saung tadi di sawah ya. Gelap gulita ya. Gelap. Oke, kita udah mau siap-siap, kita pakai ini buat cari ininya. Kita pakai dulu. Duh, gimana yang makinnya ya? Kita persiapan, Tay. Aduh, pegat, Tay. Izin dah, saya gunanya. Nah, ini bisa diperhatiin ya? Iya, putus kali itu. Oh, bukan putus. Nyopot. kita langsung aja ke sana, ikutin gue terus ya. Yuk, siap lancang tuh. Oke guys, sekarang udah nyampe nih di spotnya. Jadi kita nyarinya di sebelah sini nih, jaring-jaring empang yang tadi sore ya. Kita di sini nyarinya ini, kita udah dapet nih satu nih. Kita masih jauh ke sana ya. Aduh, jadi ke sana masih jauh, masih banyak. Yuk, pokoknya ikutin kita terus, cekidot. Nah guys, ini udah kelihatan di tangka, di apa namanya, di pohon terong. Jadi kalau jam segini kita menangkapnya enak banget, ditinggal gini aja nih, udah dapet nih guys, tinggal dicomot aja. Nah, ini yang besar nih guys, besar nih. Mudah sekali nih guys. Kalau malam-malam itu mudah. Nah, kayak gini. Pakai ini ya, saya fokus sama ke belakang nih. Oke, kalau yang ini guys, yang ini jangan di makan ya guys. Itu mah sejenis hama yang sangat membahayakan. Oke, nah biasanya di jaring-jaring kayak gini guys nih. Nih. Jadi dia terjebak di jaring. Jadi kita tinggal sorot aja dari sana, susah ya. Coba tangkap deh. Nah, di sini dia udah ada simet, ada belalangnya nih. Nih, yang gede kita tinggal tangkap aja kayak gini. Gampang sekali, guys. Jadi banyak, guys, nggak cuma ini. Dia udah keperangkap di jaring-jaring. Saya rasa perlu dapat. Ini dapat lagi. Oke.
sini dapat lagi kita. Guys, ini dapat lagi kita. Wow, besar-besar, guys. Cuma pocong. Kalau saya pocong mah jangan lah. Enggak, kasih tahu. Kalau buat ini apa nih sih? Kalau di sini namanya simut pocong ya, atau belalang pocong. Pocong. Nah, yang kalau kayak gini kita nggak makan soalnya bau ya. Nggak enak, takut juga lah. Iya, takut mabuk gitu kan. Tapi gue pernah lihat sih di online juga dia ada yang jualan, cuma kalau doyan. Ngeri juga kan? Soalnya bau banget ya. Nah, banyak kalau simut pocong kayak gini guys nih. Nah, kalau di kita itu belalangnya kayak gini nih, hijau-hijau ya. Kok fokus nah hese saja? Fokus nah hese lah. Banyak. Kita baru berapa menit sudah dapat banyak guys. Mantap nih, kita makan-makan. Ya bukunya makin loncat. Nah guys, kita nemu lagi nih guys, banyak sekali, kita kayak panen aja nih guys. Wah, ada itu apa namanya, bukan papatong. Ah sih papatong itu kalau bahasa Indonesia nya apa sih? Iya, capung. Guys, gue pakai sendal legendaris ya, Swallow ya. Kita dapat lagi nih guys ya. Dia lagi bersembunyi di apa tuh? Tinggal gini aja guys. Set. Dapat kan. Tuh, mantap, lagi gede. Cucok. So guys, bikin yang bikin kita betah itu di kampung itu ya kayak gini, guys. Jadi kita mau apa-apa itu, mau yang aneh-aneh itu gampang. Ya, betul enggak? Kita terusin lagi guys, yuk. Ikutin terus. Kita tiba di rerumputan nih guys. Biasanya di sini banyak nih. Nah, ini dia. Kita ketemu lagi. Halo. Sorry gue ambil ya. Nih guys. Kameranya susah fokus, guys. Guys. Nah. Nah, ini guys. Tuh, cek. Di belakang. Gampang sekali ya. Yang gede-gede banget lagi. Ya, ini namanya simut pocong. Jadi adanya di malam hari loh. Oh, siang hari tidur. Siang hari tidur ya. Di sini kita ada di rumputan nih. Dari rumputan banyak juga nih. Tinggal tewak doang. Nih guys, ini ada lagi. Gampang banget guys. Banyak sekali guys. Hari ini kita panen guys. Wow, ini dia. Banyak. Mana? Nah, banyak. Oh itu, ya itu banyak sih, ada ini yang kernyakal. Ya guys, gede banget ya. Kita langsung double kill. Nah, ini dia. Ini kayaknya enak nih.
sekedar info guys, ini adalah pohon terong. Terong atau kilang ya ini. Nih, ini dia. Guys. Gampang amat ya, Teh. Mau mari ini gampang. Semoga manuknya mah ya. Kita otw ke jaring lagi. Kok ada rumputan juga banyak sebenarnya. Banyak kembunnya sih. Ya. Di sini baru jam berapa nih? Baru jam setengah delapan malam, udah berembun banyak sekali guys, dan sekarang cuacanya udah dingin banget nih, dingin banget ya, udah kemarau nih. Wah, udah dapet dua nih guys lagi. Double kill. Wah, kita ke jaring lagi nih guys, ada lagi ini jaringnya, kita tinggal sini aja guys. Dapat lagi guys, berapa guys? Kalau beli belalang tuh mahal banget guys. Kalau di sini tinggal ngambil lah, kalau di sini kita tinggal ngambil goreng sendiri.